6 rusak ini kita di Bundaran HI ada 2, totalnya ada 11. Dan insya Allah kita akan segera perbaiki itu semua. Nah itulah tentu tidak bisa selesai malam ini. Ya tentu perlu waktu untuk recovery. Jadi halte-halte nanti malam ini akan diukur seberapa besar kerusakannya. Yang rusak total nanti akan disiapkan halte sementara. Dan ya DKI yang akan membiayai, sudah diprediksi, tadi sudah dihitung, kira-kira sekitar 25 miliar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!